Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para warga perumahan Zona Asri sangat menanti kehadiran tempat beribadah yang layak. Tak kurang terdapat 70 kepala keluarga yang tinggal di perumahan kami yang membutuhkan sarana musola untuk beribadah. Karena jarak ke musola terdekat dari perumahan kami cukup jauh. Oleh karena itu, dari sumber daya para warga kami ikhtiarkan untuk membangun musola untuk beribadah. Harapan para warga untuk tersedianya musola yang layak di perumahan Zona Asri harus tertunda karena kendala keterbatasan dana. Sedih sebenarnya. Pembangunan musola kami kala itu sempat terhenti karena adanya keterbatasan dana untuk melanjutkan pembangunan yang direncanakan. Sebagai upaya mendukung tersedianya sarana peribadatan umat muslim yang nyaman dan layak di Kota Padang, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH bersama Basnas dengan program kemaslahatan umat hadir di tengah masyarakat melalui program bantuan pembangunan musola, salah satunya di Musola Ar-Rahman Kota Padang. Syukur alhamdulillah, berkah yang luar biasa bagi kami atas kehadiran bantuan pembangunan musola dari BPKH dan Basnas ini. Hadirnya bantuan program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas menjadi sebuah solusi bagi penyelesaian pembangunan musola Ar-Rahman Kota Padang. Kami mewakili warga perumahan Zona Asri mengucapkan terima kasih banyak kepada BPKH dan Basnas atas kontribusi nyata yang diberikan untuk pembangunan musola Ar-Rahman. Hasil utama pembangunan musola Ar-Rahman sudah terselesaikan. Beberapa detail pembangunannya antara lain: pekerjaan serambi musola. Lantai serambi menggunakan keramik ukuran 40x40 cm. Dinding musola menggunakan bata merah dan finishing cat warna putih. Pekerjaan ruangan salat utama. Lantai ruang salat utama menggunakan granit ukuran 60x60 cm. Kusen jendela menggunakan kusen aluminium model bukaan double sweep. Plafon menggunakan bahan gypsum board. Lampu musola menggunakan jenis bohlam. Atap musola menggunakan bahan spandek berpasir. Pekerjaan finishing pengecatan menggunakan cat dominan warna putih. Untuk sanitasi kebersihan tersedia toilet pria dan wanita serta tempat wudhu. Semoga warga perumahan Zona Asri semakin bersemangat untuk beribadah dengan kehadiran musola Ar-Rahman. Terima kasih kepada BPKH dan Basnas untuk bantuan yang diberikan sehingga dapat terselesaikan pembangunan musola yang kami idam-idamkan ini. Alhamdulillah, hadirnya bantuan program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas menjadi solusi dan dukungan nyata dalam mensukseskan penyediaan sarana peribadatan yang layak dengan pembangunan musola dan masjid di berbagai penjuru negeri.